Pak parkir di Rawon Majapahit itu loh ATM-nya. Sampai bang. Gak sok copot iki. Di Rawon Majapahit. Bapaknya aku lagi vikol, tapi aku lagi agil lah. Sakit banget. Terus banyak yang melaku, di belakang juga ada yang jalan. Belakang punggungku. Belakang punggungku juga ada yang jalan. Rambut jelek banget. Bacot dia, heran sukanya loh waktu situ. Buat amat sih si Adi, si He kelakuan si Adi.
jual rumah yang mau aku beli itu. Iya, duitku belum dibalikan. Mestinya kan SI yang membalikan ya. Iya. Random banget ya. Duitku 45,2. Yang enggak kepake. Dan ini gratis ya Sobat Gen untuk masuk ke area bazarnya. Tiket mulai dari Akhirnya susah ke situ. Wait ya. Oh, ini lagu yang bagus sih. Lebih ke Kopaja. Kopaja tuh. Oh, kangen. 105,9 FM Indie. Dah, lagunya Hidrosefalus sama siapa? Oh, SI pembunuhan berencana. Aku nggak tahu deh. Obat apa lagi yang harus aku minum? Apalagi Denok. Aku takut Denok itu urinnya dapat ginjal, takut. Aduh, kepetan. I just want to live in town forever. Pas lagunya. Jaket aku nih. Jaket aku buat kemanapun. Habis diringkesin mami tuh. Jadi bereskan ya, dia bersihkan. Diringkesin mami. Lady Angel. Kalau sama SI. Upload FB ku di
hack lagi. Yeah, come on, yeah, what did you do? Come on, don't tell me. Nanti ya, teman-teman buat bantuannya buat cari SI. Aku nggak tahu SI di mana gitu loh. Aku habis 33 botol ya, 33 ngobat. Satu botol itu 3 kali. Saya kan 60 dibagi 20. Suka banget. Aku capek, aku sedih, anakku sakit. Ini aku sakit banget, aku mikir Denok sih. Aku sendirian ya, gak ada temennya. Mbak Rosa lagi nyebelin. Mbak Rosa nyebelin banget, Rasa tau. Mbak Rosa kemarin tak aja ke CFD itu, kan aku takut sendirian ya, kan Denok gak mau ikut. Terus dia tak aja. Kan jam piro ngomong iki, ngomong ku jam 5. Telat gak, Mbak Rosa ngono, ya Allah. Sedih banget gue. Aku mau nangis lagi. Ya Allah. Udah 12 menit. Udah ya gitu ya. Jadi mohon bantunya semua teman-teman buat cari SI dimanapun kalian berada. Mohon bantunya semua dimanapun ya. Bisa DM aku, kok nggak ada yang DM sih, DM aku, IG aku, komen kayak apa ya, terus habis itu apa, bisa pesan, bisa WA atau apa, kenapa nggak ada yang ngabarin aku gitu loh. Aku udah live kayak apa, udah aku upload di IG tapi nggak ada yang ngasih kabar sama sekali. Paling nggak kan kalian kontak lah. Dia ngeblok aku juga ngeblok dia, dia kabur kan ngeblok aku, so aku juga ngeblok dia. Aku males kontak, aku pengennya ketemu gitu loh. Aku pengen ketemu, dia pengen ngasih duit ke aku berapa, ganti itu semua bakuin nor servisi Medenok berapa biaya. Aku sudah sampai puluhan juta itu, tapi dia kabur gitu aja. Belum nyawaku sama nyawanya Denok terutama. Nah, aku udah kayak gini, ini dalam aku kabeh udah bengkak nih kayak gini nih hitam kayak gini nih. Kayak gosong, kebakar. Tapi ini masih ada yang gerak, ini sakit banget ini. Masih ada yang melaku. Lah aku harus obat berapa lagi? Kalau obat itu berarti ini kan gak mati. Aku harus minum obat berapa lagi? Mati lah anakku, yang ada aku yang mati. Banyakan minum obat. Aku udah 33 botol. Belum bakuin nor itu aku udah 3 bulan 2 minggu. Cefat Forte. Yang paling parah ini ya, bakuin nor Forte itu aku udah 3 bulan 2 minggu. Cefat Forte aku 2 bulan 2 minggu, itu pun mulutku keluar darah ya. Jadi pipiku bengkak sebelah kiri ini, terus mulutku keluar darah dari apa? Ya dari kulit-kulit ini, kulit-kulit gusi, kulit tenggorokan keluar darah terus. Karena infeksi digerogotin hewan. Jadi kan biasanya kan kalau digerogotin hewan kan mendol kayak gini kan. Tapi dia juga di kulit-kulit, kayak di kulit-kulit organ tubuh, di tenggorokan, di gusi gitu loh, di telinga, di organ-organ seperti itu. Jadi aku keluar darah terus mulutku. Oh, mulutku keluar darah terus, aku gak aku videoin. Man Bradley. Bang Fredly, sudah meningitis ya. Itu kan juga infeksi bakteri pada otak. Lah aku kan ngeri banget. Aku kemarin juga di otakku juga ada, di Denok ini nggak tahu aku. Makanya aku mikir Denok dulu.
Tapi buat teman-teman semua ya, bantu aku buat cari SI dimanapun kalian berada. Maksudnya kalian ngabarin aku ya, itu aja ya. Nah ini aku upload semua di IG. Abah, Abah sebenarnya apa? Jadi kalian bisa ngabarin aku, maksudnya ngabarin jadi Abah kan, ngabarin aku dimanapun kalian berada ya. Ngabarin aku di mana SI berada, atau siapa temanku, banyak ya teman SD ya, banyak banget, tapi gak ada yang ngabarin aku loh, aku heran. Kan mereka bisa kontak, apalagi Agan, katanya Agan gak pernah kontak sama sekali. Masih gak pernah kontak sih orang kamu temennya. Pengen kasih tahu aku di mana. Ya atau sama Agan deh, coba duitnya, coba kasih duit aku berapa. Belum nyawaku, nyawa anakku terutama, belum nyawaku nih, hewannya masih banyak banget melaku KB. Informasi lebih detail WhatsApp. Ada lagu yang bagus. Kita cek lagi bulan ini. Itu ya, jadi buat semuanya kabarin aku. Entah Bimba Ayu Eo Ngagel tuh di mana, aku nggak ngerti juga. Entah rumahnya Nurul Pelacur itu di mana, aku juga gak ngerti gitu. Intinya kalian harus ngabarin aku, Nurul Pelacur yang gini-gini aku nggak ngerti deh, aku nggak ngerti yang gini-gini, masalah gitu-gituan aku nggak ngerti lah. Yang pelacur yang gitu terus aku nggak ngerti lah. Ya, ya paling enggak itu kalian ngabarin aku sih di mana bisa ganti duit aku, itu puluhan juta loh, belum duit rumahku yang penyanyi Rif tadi, bapaknya yang punya ya, mirip penyanyi Rif itu 45,2, ini belum dibalikin, bayangin itu duitku nabung, UPN tuh duitnya Denok, tadi duitku semua tabungan tuh duitnya Denok. Gitu ya, jadi semuanya bantu aku buat cari SI gitu aja deh. Udah ya, udah, nanti bisa kabarin aku capek lo ngomong gini terus, tapi gak ada yang kabarin aku sama sekali. Udah ya, gitu aja ya, dadah. Kita live lagi ya, jadi minta bantuannya semua buat cari SI. Oke, dadah.